Seorang juru rawat berusia 31 tahun maut ditikam suaminya di kampung Padang New, Arau Perlis. Rasa-rasa sakit tu, kita rasa sebab yang mangsa tu adik kan. Saya minta itulah kita, kalau kata segala keputusan tu harap yang terbaik lah kan, yang terbaik. Pengadilan seadilnya lah. Iya, betul. Sukar menggambarkan bagaimana seorang suami sanggup membunuh isterinya. Kejadian di awal pagi mengejutkan penduduk di sekitar kampung Padang Yu kerana tidak menyangka seorang lelaki yang baik, tutur katanya, sanggup bertindak sedemikian. Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita ini bermula. Pada 30 September 2023, akibat cemburu dengan mengesyaki isterinya berlaku curang dipercayai menjadi punca seorang suami bertindak menikam isterinya dengan sebilah pisau di bahagian kiri dada wanita berkenaan dalam kejadian di sebuah rumah di Jalan Padang New Perlis. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 pagi itu, dipercayai terjadi pergaduhan terlebih dahulu antara suspek dikenali Indra Zailan Muhammad Sani, berusia 38 tahun yang juga merupakan pesara tentera, dan isterinya Munirah Abu Bakar, 31 tahun, merupakan seorang jururawat Hospital Tuanku Fauziah yang pada masa itu sedang bersedia untuk keluar pergi bekerja. Selepas menikam isterinya di ruang tamu rumah, suspek dikatakan membawa wanita berkenaan ke dalam bilik utama dan menutup mangsa dengan selimut tebal. Seterusnya menghantar dua anak mereka berusia 8 dan 10 tahun ke rumah pengasuh. Suspek kemudian dikatakan menyerah diri dengan memaklumkan perbuatan tersebut di Pondok Pengawal Ibu Polis Kontijen IPK Perlis sekitar pukul 10 pagi sebelum pihak berkuasa berkenaan ke lokasi kejadian. Ketua PDR Arau Superintendent Ahmad Muslim Muhammad Rodi berkata, suspek mengaku membunuh isterinya dengan kesan tikaman di bahagian dada sedalam 2 cm. Suspek kemudian pergi ke pondok pengawal IPK untuk menyerah diri. Hasil siasatan awal, suspek dan isterinya bergaduh pada awal pagi dan semasa pergaduhan, suaminya bertindak menikam wanita itu dengan sebilah pisau. Tindakan suspek itu dikatakan berpunca daripada cemburu dengan syak bahawa isterinya berlaku curang. Semasa kejadian, dua anak mereka sedang tidur. Suspek kemudian membersihkan darah di lokasi kejadian dan membawa isterinya ke bilik tidur utama di rumah berkenaan. Selepas itu, suspek keluar membawa anak-anak ke rumah pengasuh dan merayau di Kangar sebelum menyerah diri di IPK Kangar. Suspek yang berasal dari Perak mempunyai kes jenayah lampau berkaitan dadah. Mangsa dibawa ke HTF kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyak Alustar Kedah untuk tujuan bedah siasat. Jiran mangsa masih terkejut dan tidak menyangka lelaki berkenaan yang sentiasa kelihatan tenang sepanjang perkenalan mereka melakukan tindakan di luar jangka itu. Malah, Mak Razi Ismail, 41 tahun, juga sedih memikirkan nasib dua anak pasangan berkenaan sekiranya sudah mengetahui ibu mereka sudah tiada. Sepanjang mangsa dan suaminya menetap di rumah tersebut sejak 4 tahun lalu, dia tidak pernah mendengar mereka bertengkar atau bergaduh sesama sendiri. Mereka juga kerap bertegur sapa dan sering bertanya khabar sekiranya mereka bertemu. Memang perwatakan suspek baik dan bukannya seorang yang panas baran, malah anak-anak jiran juga sering bermain di rumah mereka. Selain itu, Rosimah Dolah, rakan baik mangsa kali terakhir dia berbual dengan arwah melalui telefon sehari sebelum kejadian dan nampak perangannya tidak seperti selalu, malah tidak ceria seperti biasa. Rosimah mengaku terkejut apabila menerima khabar rakan baik yang dikenalinya selama 18 tahun sudah tiada. Rosimah berkata dia dan seorang lagi rakan mereka di Gelak Along berkawan baik dengan mangsa sejak belajar bersama di tingkatan satu sekolah menengah kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauziah Kangar Perlis. Arwah yang juga rakan baiknya dipanggil Angah itu, seorang yang lemah lembut dan baik, malah sering menasihati dirinya. Suspek utama kes ini direman selama 7 hari bermula 1 Oktober sehingga 7 Oktober 2023. Perintah reman tersebut dikeluarkan oleh Majistret Siti Nurhasliza Muhammad Ali. Suspek berkenaan tiba di pekarangan Komplek Mahkamah Kangar dengan berpakaian berwarna oranye kira-kira pukul 8.20 pagi. Suspek tersebut juga dibawa masuk ke mahkamah dengan diiringi anggota polis bagi mendapatkan perintah reman berkenaan.
Pada 1 Oktober 2023, jenazah Munirah Abu Bakar selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Haji Talib di Kampung Paya Tengah. Kira-kira 100 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara, rakan penduduk sekitar mengiringi jenazah ke pengebumian jururawat berkenaan yang selesai kira-kira pukul 5.45 petang itu. Kedua anak Allahyarham Munirah turut berada di tanah perkuburan Islam tersebut bagi menyaksikan perjalanan terakhir ibu mereka itu. Di usia kecil tersebut, mereka seolah-olah masih tidak mengerti apa-apa. Dengan kelihatan anak bongsu arwah bertanya kepada saudara terdekat, "Mama mati sekejap je ke?" Kata kanak-kanak itu ternyata mengundang sebab mereka yang berada di sekeliling. Terdahulu, jenazah yang selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultanah Bahiyah dibawa pulang ke kediaman bapanya di Kampung Paya Tengah untuk disembahyangkan. Sementara itu, polis mengesahkan kematian mangsa disebabkan luka tikaman hingga ke hati serta bahagian dalaman pembuluh darah. Keputusan itu diperoleh hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar pada 1 Oktober 2023. Pihak polis menolak kemungkinan melakukan analisis psikiatri terhadap suspek. Ini kerana tiada keperluan untuk membuat penilaian sedemikian. Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan khidmat kaunseling kepada dua anak mangsa yang dikhuatiri terkesan dengan tragedi tersebut. Ujian air kencing terhadap suspek mendapati lelaki berkenaan positif dadah jenis metafetamin syabu. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Musim Muhammad Rodi berkata, suspek juga sebelum ini bekerja sebagai anggota tentera namun diberhentikan sejak 4 tahun lalu. Pada 11 Oktober 2023, seorang bekas tentera dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas tuduhan membunuh isterinya. Tertuduh Indra Zailan Muhammad Sani, 38 tahun, mengangguk faham sejurus pertuduhan tersebut dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Siti Nurhaliza Muhammad Ali. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Munirah Abu Bakar di sebuah rumah di No. 2B, Batu 3/4, Jalan Padang U Arau, antara pukul 10 malam pada 29 September hingga 6.45 pagi pada 30 September 2023. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Muhammad Kamal dan Muhammad Izham Ali, manakala tertuduh diwakili Peguam Hari Prasad Rao. Terdahulu, tertuduh tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Kangar sekitar pukul 8.30 pagi dan diiringi beberapa anggota polis. Masih panjang lagi perbicaraan kes ini. Pastinya keluarga mangsa mahukan keadilan yang sewajarnya. Jika amarah sudah menguasai diri, maka hilanglah pendoman yang dimiliki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa Allahyarham Munirah Abu Bakar dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.